Kamarudin Simanjuntak, saksi terdakwa Baradae, mengungkapkan ada pertengkaran antara Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati di balik tewasnya Brigadir J. Menurut Kamarudin, pemicu pertengkaran Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati adalah persoalan wanita. Kesaksian itu disampaikan Kamarudin dalam persidangan untuk terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 25 Oktober 2022. Berangkat dari hal tersebut, Kamarudin pun menduga jika tewasnya Brigadir J berhubungan dengan pertengkaran yang terjadi antara Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati. Sebab, diduga Brigadir J adalah pihak yang telah memberikan informasi perihal wanita tersebut kepada Putri Chandrawati. Kamarudin kemudian memperkuat kesaksiannya bahwa hubungan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak baik-baik saja. Informasi yang dimilikinya, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sempat bertengkar di Magelang. Diberitakan sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak menjadi saksi untuk Baradae dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jaksa penuntut umum mendakwa Baradae dengan pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jaksa menyebut bahwa pembunuhan berencana itu dilakukan bersama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, serta Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf.